Okay, sobat elektronik. Nah, Panasonic mengeluarkan top loading baru di 2023 dengan model yang sangat menarik. Sepertinya semua brand mengeluarkan model-model seperti ini ya, Pak Editor. Kemarin Samsung. Terinspirasi dari Samsung. Ya, terus juga Aqua. Lalu juga kalau nggak salah Sanken, Sub, kayak gini. Nah, mungkin memang lagi bekerja sama dalam bidang model-modelan seperti ini. Nah, yang penasaran, tipenya apa, harganya berapa, dan spesifikasi seperti apa? Ayo tungguin. Oke, ya langsung aja. Kita pertama ke fisik dulu ya, Pak Editor. Ayo deketan, Pak Editor. Ini serinya washing machine top loading NAFD 10X1 BSG. Ini 10 kilo top loading, harganya 6,5 juta. Dengan apa ya? Dengan kapasitas 10 kilo harusnya cukup untuk berapa keluarga, Pak Editor? Tergantung juga sih ya. Kalau sering-sering jalan-jalan atau sehari dua kali ganti baju ya cepet. Lanjut agak, Pak Editor. Kita ke sininya nih. 10 kilo, Japan teknologi low water, jadi walaupun airnya sedikit, tetap masih bisa jalan karena top loading ini beda dengan front loading ya. Front loading menggunakan arus air yang kencang. Kalau top loading tidak harus dengan kencang ya. Active foam system, jadi nanti ada active foamnya, nanti saya jelaskan di sini di dalam. Dan ini adalah untuk minimal kapasitas air ya? Cuci. Kapasitas cuci 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo. Bukan, Pak Editor, bukan. Menit cuci. Bukan. Manual. Bukan. Ini kapasitas air nih. Air. Iya. Terus juga refill. Nah, ini buat spin. Lalu juga ini water level. Nah, ini baru nih water level nih, berapa liter. Itu air. Nah, ini air nih, Pak, ya. Oke, ada cheat clock. Jadi kalau anak-anak yang sering-sering main langsung di cheat. Ya. Langsung di cheat ya. Dan di unlock. Air dry, mengeringkan, lalu juga di preset juga bisa diatur ya waktunya mau semana. Lalu juga ini, nah ini sih tinggal start pause doang. Jadi kalau misalkan lagi mencuci ada yang ketinggalan ya, sobat elektronik tinggal pause aja, masukin lagi. Berbeda dengan tabung yang depan. Kalau tabung depan nggak bisa, kecuali ada fitur yang namanya masukin melalui tabung samping itu, Pak Editor ya. Head wash. Pencucian normal, ada speedy, ada delicate, baby care buat sistem-sistemnya ya. Mencuci mau pakai model apa silakan. Water safe. Ini juga buat selimut, beda-beda ya. Jadi jangan digabung, kalau bisa mencuci baju-baju yang putih jangan tercampur. Tube hygiene buat membersihkan tabungnya. Jadi setiap beberapa waktu gitu ya, sobat elektronik harus membersihkan, karena biasanya kalau yang numpuk-numpuk itu suka kotor dalamnya, dan itu dibersihkan biasanya memakan waktu sampai 2 jam. Dan ini ada stand master. Ini kayak soya sauce. Ini khusus untuk pembersihan yang melekat di baju kali ya. Ya, ini power. Oh, ini langsung. Oh, ini udah colokin ya. Bisa kita coba pencet ya. Langsung set otomatis. Terus juga delicate tuh. Ada langsung time. Langsung ini otomatis. Baby care langsung otomatis ya. Ini soak bahasa mana, Pak? Soak. Soak itu kalau bahasa Sunda itu sebelah sini, Pak, deketan. Nah, soak itu kalau bahasa Sunda itu olok. Soak itu motor mogok, jadi soak mesinnya. Oke, lanjut. Dalamnya seperti apa? Tadi yang dimaksud dengan Pak Editor tadi? Active foam system. Ternyata pas kita cek, dan ini ya, soft close ya. Nah, tuh. Soft close. Ya. Oke. Ini ada penanda bahwa kalau ngebangun bangunan tuh, Pak Editor, keseimbangan ya. Itu namanya water pass. Jadi ini menunjukkan kalau misalkan posisi si top loadingnya ini tidak pas, dia tidak akan bekerja dengan maksimal, atau mungkin si panelnya atau mesinnya nanti tidak lurus,
yang mengakibatkan gesekan sehingga mesinnya cepat aus dan rusak atau tidak berfungsi. Jadi gunanya water level tuh itu ya. Nah, yang dimaksud dengan active foam itu ini ya. Jadi di sini ada semacam kincir, kincir angin yang membawa perubahan kehidupan masa depan. Ini tuh jadi naro foamnya, naro apa deterjen yang cair itu dia akan diproses dulu. Ini sih sama dengan teknologinya punya Samsung Wobble, yang Wobble ya. Jadi membuat busa dulu yang banyak baru distribusikan di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk pencucian yang maksimal. Maksimalnya buat apa? Ya buat lebih bersih dibanding dengan menaruh sabun di sini lalu dikocok di situ, jadi tidak maksimal. Ya, bagusnya seperti itu. Oke, dalamnya seperti apa? Seperti ini ya. Dia dapat selang ini pembuangan, selang dari apa? Keran masuk ya. Kerannya satu. Lalu juga buku garansi dan lain-lain di sini semua ya. Tuh. Ada buku penggunaan pemasangan, petunjuknya ya. Kalau dalamnya sih sama. Ini deterjen bleach softener. Ini filternya. Jadi ini harus sering-sering dibersihkan. Jadi akan nempel di sini. Kalau sobat elektronik tidak dibersihkan, biasanya akan numpul di sini. Jadi si bajunya tuh ada terdapat kotoran-kotoran di situ ya. Kurang begitu bersih lah. Nih bos, ada ininya bos. Mana tuh? Air terjun. Aduh, air terjun pak. Ini. Ini dari sini air terjun. Oke, sebentar. Saya baca dulu ya. Oke, kita lihat ke sini ya. Water basoka. Kapasitas besar untuk keluarga, pencucian maksimal. Oke. 99% menghilangkan bakteri, minyak sabun, lumpur, kecap. Ya itu tadi, Pak. Yang pakai teknologi yang tadi saya sebutkan di atas. Yang ini nih, tuh, Stainmaster plus Active Foam. Jadi gini, Pak. Tuh. Nah, Stainmaster soya sauce misalkan kena noda yang sangat susah, maka dia akan mengeluarkan air yang sangat deras dari sini. Lalu diputer gitu Pak, kenceng. Nah, ini ya. Kenceng tembak. Supaya ya sama kayak pakai kita nyuci pakai jet shower gitu. Bapak pernah di kamar mandi jet shower yang kenceng, Pak? Iya. Enggak punya, Pak. Nah, kalau di toilet-toilet hotel gitu. Yang kelas itu jet shower sakit, Pak. Kalau kita buang air langsung buru gitu, kencang gitu. Seperti itulah perumpamannya ya. Oke, sobat elektronik, yang terakhir itu dia pakai inverter, TD inverter, pencucian maksimal hemat energi. Dia pakai mesin yang terbaru dari Panasonic, namanya TD inverter, hemat 40%, dan di sini sih mereka jaminkan transmisi roda gigi baru 6 kali lebih bertenaga. Oke, mereka sudah menjamin lebih bertenaga 6 kali dibanding dengan mesin cuci konvensional. Makanya dari itu kalau ada yang mau beli barangnya, silahkan cek di deskripsi atau WA adminnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.